الله الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تنزل البركات وبكرامته جاءت الكرامات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، في هذه الجمعة المباركة أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله ولو بشق تمرته. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada umumnya umat mukmin, orang yang beriman terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna hadainahus sabila imma syakira wa imma kafura. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya sesungguhnya telah aku berikan petunjuk jalan kepada mereka, di antara mereka ada yang syakiran bersyukur, au kafiran atau kufur kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur betul, ada banyak keterbatasan, ada banyak ruang gerak kita yang lebih susah untuk terbuka dan yang lainnya. Akan tetapi bagi kita selaku umat mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, umat Islam, situasi seperti sekarang ini, Covid yang masih belum berhenti dan kita entah sampai kapan akan berhenti, bahkan sekitar 4 bulan kurang lebih kita mengalami PSBB atau lockdown kalau tempat luar, seharusnya bagi kita itu adalah berkah luar biasa. Karena bagi umat mukmin, ketika dia diberikan cobaan, diberikan musibah, itu tanda bahwasanya Allah mencintai dia, Allah menyukai dia, dan Allah menyenangi dia. Rasulullah SAW, dan itu adalah tanda bahwasanya penegasan sebagai keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika ditanya berkaitan dengan masalah wabah, Sayyidah Aisyah menjawab: rahmatun lil mukminin wa adzabun lil kafirin. Bahwasanya taun atau wabah itu adalah rahmat bagi umat mukmin, orang yang beriman, tetapi sebaliknya dia adalah azab bagi orang yang tidak beriman. Lantas di tengah keterbatasan yang kita miliki, mengapa kita tidak harus bersyukur kepada Allah? Sampai saat ini, barangkali kita harus mencermati diri kita, ada yang meliputi dan memiliki kita. Maka zikir harus senantiasa kita perkuat di kalbu kita untuk cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kedua, syukur melalui lisan kita. Seberapa banyak kita sering mengucapkan alhamdulillah? Seberapa banyak kita sering mengucapkan pujian-pujian kepada Allah? Seberapa besar, seberapa sering setelah sholat kita menyempatkan diri untuk membacakan tahmid alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Jangan-jangan takbir kita hanya karena bertepatan dengan hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Menunggu momen, seberapa kuat syukur kita kepada Allah? Bukankah biasanya kita sibuk dari pagi, dari habis subuh berangkat bekerja, pulang sore atau ada yang malam? Tetapi kemudian Allah berikan kesempatan kita untuk banyak di rumah bersama keluarga, agar kita khusyuk beribadah di hadapannya, agar kita senantiasa menjadi orang yang semakin dekat kepadanya. Di sela-sela biasanya di hari biasa kita sibuk urusin dunia, kita sibuk mikirin banyak harta, kita sibuk urusin kerjaan yang kemudian banyak melalaikan kita, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk semakin dekat dengan Allah, baik di rumah maupun di masjid.
Masjid ditutup bukan berarti Allah menunggu kesempatan untuk pergi ke masjid. Di rumah kita tidak. Na'udzubillah min dzalik. Pantas betul kata Sayyidina Ali, akan datang suatu masa di mana ahsanuhum halan man kana jalisan fi baiti. Orang yang paling baik adalah mereka yang tinggal di rumahnya. Mengapa demikian? Karena di rumahnya dia fokus, konsentrasi, lebih khidmat, lebih nikmat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketika datang ke masjid, dia karena apapun yang kita berikan kepada agama, apapun yang kita berikan kepada perjuangan Allah untuk Allah, apapun perjuangan yang kita berikan untuk apapun, kita akan mampu melangkahi atau lebih jauh daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Para hadirin sedang kemana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adakan syukur kita, harta untuk dibagi, tubuh jasad kita untuk beribadah, pikiran kita untuk berpikir yang baik, mulut kita untuk berkata yang baik, berbuat yang baik, zikir dan yang lain sebagainya, semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala." Dengan itu kita semua akan dicatat sebagai orang yang bersyukur, asy-syakirin, mukminin, muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini memberi keistimewaan dari din. Ya ibadallah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ibadallah, usii wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza man taqul. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.